sebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi melihat ada seorang sahabatnya seperti menganggap dirinya lebih baik dari orang-orang fakir miskin, sehingga Nabi mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, bukankah kalian mendapatkan kemenangan, kalian mendapatkan rezeki, tidaklah lain dan tidak malah bukan adalah karena adanya kaum fakir miskin di tengah-tengah kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Oleh karena itu, harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya, kesuksesan demi kesuksesan yang ada dalam diri kita, tidaklah lain, tidaklah bukan karena berkat adanya kaum fakir miskin yang ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita bersombong, janganlah kita menganggap diri besar, menganggap diri hebat. Sampai Nabi memberikan nasihatnya kepada sahabat beliau, Bilal bin Rabah, anfiq ya Bilal wala takhsha min dhil arshi iqlala, infakkan hartamu wahai Bilal, jangan pernah takut ada kekurangan dari yang maha kaya, pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membantu sesama, ketahuilah maka Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih, pasti Allah ada untuk memberikan pertolongan kepada hambanya selagi si hamba memberikan pertolongan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertolongan kepada sesama umat manusia.